I'm coming in hot. Assalamualaikum, anakku sayang. Apa kabarmu, nak? Bagaimana kabar imanmu? Apakah wajah murungmu sudah berubah ceria? Masih adakah air mata mengembang di pelupuk matamu? Air mata kerinduan, air mata kekanakan, air mata harapan dan cinta yang membuca. Anakku sayang, apa kini kau sudah paham kenapa bapak dan emak menitipkanmu di pondok pesantren nan jauh di sana? Demi Allah, Sang Maha Rahmat, emak tak pernah membencimu. Emak tak pernah ingin jauh darimu. Emak tak pernah ingin membuangmu. Sayang, dengarkan, rasakan, ini degup jantung emak yang penuh cinta dan kerinduan kepadamu. Dengarkan, rasakan, anakku sayang, ini desah nafas emak yang penuh harap selalu memelukmu, mendekapmu sepanjang waktu. Anakku, buah hati kesayangan emak. Kau tahu, nak, emak menitipkanmu di pondok pesantren hanya satu tujuan, agar kau menjadi hamba Allah yang tangguh, hamba Allah yang faham hakikat kehidupan, hamba Allah yang faham tujuan penciptaan dan kemana hidup ini akan bermuara. Anakku sayang, jemari bapak dan emak semakin ringkih, tulang belulang emak telah semakin rapuh, kulit di sekujur tubuh telah semakin mengeriput. Namun, bapak terus bermandi peluh setiap saat. Tak ada tujuan lain selain menggapai ridha Allah dan memenuhi setiap kebutuhanmu. Anakku, belahan jiwaku, kau tahu, nak, setiap menjelang tidur, emak dan bapak selalu mengenangmu, mengingat kelucuanmu, membuka kembali album fotomu, mendekapnya dalam pelukan. Kami tertawa perih dalam kerinduan. Nak, apa kau bisa merasakan sakit yang ibu rasakan ketika melahirkanmu? Kau tahu, nak, sakitnya ibu ketika melahirkanmu sama seperti 28 tulang yang patah secara bersamaan. Tapi ada yang lebih sakit dari melahirkanmu, yaitu ketika kau tak tahu cara menggandeng tangan emak dan bapakmu menuju surga. Nah, ketika kami pergi meninggalkanmu dalam lambaian tangan dengan hiasan senyum, emak melihat air matamu jatuh. Emak juga tak kuasa menahan tangis melihatmu. Tapi emak maksakan langkah kaki ibu untuk meninggalkanmu, agar nanti kau menjadi anak seperti apa yang emak dan bapak harapkan. Anakku sayang, emak bapak pun rela bercucuran keringat, bahkan menaruhkan nyawa demi supaya kamu bisa
bisa belajar di pesantren, nak. Emak rela jadi buruh tani yang tersengat panasnya matahari. Emak rela jualan di pinggir jalan hingga larut malam. Emak rela melakukan apapun asal halal demi untuk memenuhi kebutuhanmu di pesantren, nak. Nak, emak bapak ini orang bodoh, gak bisa bapak. Jangan sampai buah hati emak merasakan penyesalan sebagaimana yang sekarang emak dan bapak rasakan. Emak bapak tidak menginginkan apapun darimu, nak. Yang emak bapak harapkan, kau besok menggandeng tangan emak dan bapakmu ini untuk masuk surganya. Itu saja. Nak, anakku sayang, ku titipkan kamu pada Allah di sana. Belajarlah yang rajin, nak. Bangunlah di sepertiga malam. Doakan emak dan bapak. Doakan kiai dan ustadz-ustadzamu. Belajarlah adab darinya. Berakhlak yang baik, ya, nak. Jadilah kamu anak yang soleh dan berakhlak yang baik. Tak pandang situasi dan kondisi, sebab soleh yang nanti akan bersama membersamai emak setelah kau memakaikan kain kafan untukku. Anakku sayang, cukup ini saja yang bisa emak sampaikan. Semoga buah hati emak baik-baik di sana, perasaan di sana, dan semangat belajar dan ibadahnya. Amin.